Ummat TV, cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk edisi kali ini kita dipersuakan kembali di layar kaca Ummat TV, cahaya umat dan bangsa. Seperti biasa program belajar Islam insyaallah untuk edisi kali ini menyuguhkan topik yang sama seperti pekan sebelumnya, yaitu mengenai belajar akidah dari Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk edisi hari ini bagian kedua. Sebagaimana yang nampak di layar kaca Anda, saya sudah ditemani oleh ustaz kita, murabbi kita, pengajar kita, ada Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil LC, hafizahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifahalukum Ustaz pagi hari ini? Alhamdulillah, masyaallah. Iya, mudah-mudahan juga aktivitas dakwah dan keluarga ini lancar-lancar, Ustaz. Amin. Taib, ini masih terkait dengan pelajaran akidah dari Nabi Ibrahim, Ustaz. Iya. Taib, pemirsa yang sama-sama berbahagia, di dalam Al-Quran banyak disebutkan mengenai logo atau label yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma kana minal musyrikin. Itu adalah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Baik, untuk mefisienkan waktu, fal fursah mutahatun li fadilatil ustad, fal yatafaddal mashkuran wa ma'juran. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, wa mansara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Di antara wujud daripada akidah yang lurus adalah bahwa hamba itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita memperhatikan sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam digambarkan di dalam Al-Qur'an dengan ungkapan yang sangat latif, ya. Ungkapan yang sangat luar biasa. Syakiran li an'umi. Ya. Syakiran li an'umi. Ibrahim itu adalah bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua dan pertama tentunya kepada diri saya pribadi, kita ini sebenarnya kadangkala kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Iya. Karena kita melihat dan mempersepsikan nikmat itu hanya materi atau lebih khusus lagi uang. Atau yang seperti dengan itu. Cuma membatasi. Iya. Makanya kalau seorang ditanya begini, bagaimana kabar, sehat? Ya, alhamdulillah. Iya. Tapi kalau begitu dia dapat uang yang banyak, ya. Bagaimana proyek? Kalau bahasa Makassar ada istilah lato mi, ya. Sudah cair, ya. Atau dapat uang, bagaimana? Alhamdulillahnya besar. Sudah tembus. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, ya. Dapat gaji 13, ya. Atau dapat bonus. Nah, padahal ketika ditanya tentang kesehatan, dia bilang,
Alhamdulillah. Iya. Biasa-biasa. Loyo. Iya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bahwa jika seorang itu bangun di pagi hari, berada mendapatkan dirinya di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, ya, berada dalam keadaan yang aman, tentram, tidak ada hiruk pikuk, ya, dan dia punya sekedar makanan pokok yang bisa dimakan pada hari itu, belum ada lauknya, ya, belum ada ayamnya, belum ada dagingnya, ya, kita itu kalau makan nasi saja dengan ayam goreng sudah cukup, ya, ini kurang lagi dari itu, ya. Beras saja taruhlah seperti itu. Wa indahu qutu yaumihi, kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, seakan-akan dia sudah memiliki dunia beserta segala isinya. Iya. Bayangkan kalau kita terbangun dalam keadaan punya deposito, punya tabungan, ya, 3 miliar 500 juta lah, ya, 3,5 M, ya, tapi stroke, ya. Kita tiba-tiba dapat uang 5 miliar, ya, tetapi jantung bermasalah. Ya. Nah, kadangkala kita ingin menginfakkan semua itu, yang penting saya sehat. Nah, kita kadangkala kurang bersyukur dengan keadaan kita. Kita melihat orang naik mobil, naik motor yang baru, ya, tapi kita lupa dengan dua nikmat ini, kaki kita. Ya. Kadangkala kita melihat, mohon maaf ya, yang insya Allah pemirsa kita tidak seperti itu, tapi sebagian lah orang, ya, orang lain. Oh, TV-nya yang luar biasa, ya, besar. Tapi kita lupa dengan nikmat yang dipakai untuk melihat itu, yaitu mata kita. Iya. Kadangkala kita mau tidur, ya, tempat tidur yang mewah sekali, ya. Tapi kita lupa bahwa kita sudah diberikan nikmat tidur oleh Allah. Yang kita pikirkan cuma tempat tidurnya, bukan tidurnya. Allah. Iya. Nah, melihat makanan kita melihat yang enak-enak, makan enak, ya. Tapi kita sudah diberi enak makan, iya kan? Bukan makanan enak. Iya, belum tentu makan enak itu enak dimakan. Allah. Iya, tapi semua makanan bisa enak makan kalau hati kita bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, Ibrahim alaihissalam sebagai perwujudan daripada tauhid dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia, ya, senantiasa bersyukur. Dan mari kita ta'ammul atau mencoba menelusuri sedikit secara bahasa ini kata-kata an'um. Ya. Nah. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan jam'u qillah. Jadi untuk membuat sesuatu dalam bentuk plural dalam bahasa Arab itu ada jam'ul kathrah, ada jam'u al-qillah. Iya. Nah, dikatakan dalam ayat ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dia dikatakan syakiran li an'umi. Ya. Dia bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat yang sedikit pun dia syukuri, kata para ulama kita, bagaimana dengan nikmat yang besar? Ya, ini saya katakan tadi kelembutan ta'bir, ya, redaksi ilahi, ya, dari Al-Quran yang luar biasa. Syakiran li an'umi, ya, dia bersyukur dengan yang sedikit. Ya. Nah, bagaimana dengan yang banyak? Jadi kalau kita, ini contoh sederhana. Kadangkala kita tidak mensyukuri teh, ya, masya Allah. Ya, walaupun tidak ada temannya, ya, yang ada di hadapan kita sekarang ini, kita patut bersyukur. Sebentar kalau kita bersyukur, setelah acara live ini ada temannya datang lagi, ya. La in syakartum la azidannakum. Ya. Nah, jadi kita kadangkala tidak mensyukuri ini, padahal bukan sekedar tehnya, ya, seperti contoh ini. Tetapi kita masih bisa mendapatkan kesempatan dari Allah untuk meminumnya. Banyak orang yang memiliki segalanya tidak bisa minum lagi. Merasakannya. Ya. Saya pernah diceritakan ada seorang yang sangat kaya raya. Ya. Tapi tidak bisa lagi minum yang manis-manis. Karena kena diabetes.
Tidak bisa lagi yang garam-garam karena hipertensi. Tidak bisa lagi yang lemak-lemak karena kolesterol, jantung. Ya. Jadi apa yang dia bikin? Karena dia tetap mau bersyukur pada Allah dan mau sharing, berbagi. Dia selalu buat perjamuan makanan yang lezat-lezat. Ya. Kemudian dia undang orang makan. Ya. Tapi dia tidak makan. Dia cuma lihat-lihat saja orang makan. Ya. Nah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat kita mendapatkan cobaan juga tidak bisa menikmati semua itu, kita masih tetap bersyukur bahwa kita masih hidup. Ya, kita masih bisa minum air. Ya. Dan pada saat seperti itu kita masih bisa menghirup udara dengan gratis. Iya. Nah, banyak orang yang kemudian melihat orang makan dan mengunyah itu, yang dilihat makanannya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa yang dipakai mengunyah itu kita juga punya. Nikmat yang besar, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita kurang pandai untuk bersyukur, ya. Kita kurang pandai untuk bersyukur. Nah, untuk melengkapi ini di dalam buku ini, ya, judulnya adalah Inna Ibrahima Kana Ummah, ya. Sungguhnya Ibrahim itu adalah umat, ya. Saya ingin membacakan di sini kutipan tentang arkanus syukur wa kawaidu, ya, pokok-pokok landasan untuk bersyukur. Disebutkan di sini, ya, dikutipkan oleh penulis buku Syekh Nasir al-Umar dari kitab Iddatus Sabirin yang tulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan di sini, ya rahimahullah, wa syukrul abdi yaduru ala thalathati arkan. Dan kesyukuran seorang hamba itu beredar di atas tiga pondasi utama. La yakunu syukuran illa bimajmu'iha. Tidaklah dia bisa dikatakan sebagai orang yang betul-betul bersyukur, pandai bersyukur, kecuali dia bisa menghimpun ke tiga hal tersebut. Ahaduha i'tirafuhu bi ni'matillahi alaih. Pengakuan dia bahwa ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala terhadapnya. Ya. Yang kedua, athana'u alaihi biha. Seorang itu harus memuji kepada Allah atas nikmat itu. Setelah dia mengaku ini betul-betul dari Allah, ya. Bukan kalau dia mendapatkan makanan yang lezat, dia tidak menisbatkan itu bahwa sayalah yang pandai memasak atau sayalah yang pandai mencari uang sehingga bisa mendapatkan makanan ini. Dia katakan ini semua dari Allah. Ya. Kemudian harus dia puji Allah atas nikmat itu. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kemudian al-isti'anatu biha ala mardatihi. Memakai nikmat-nikmat itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Iya. Nah, kalau orang punya uang, kemudian dia pergi beli minuman keras, ya, dia bilang gini contohnya, wah ini ya, saya dapat rezeki nih, iya. Nah, alhamdulillah. Yang kedua oke kan? Satu dua oke. Yang ketiga, pakai beli khamar. Nah, berarti belum bersyukur pada Allah, belum sempurna. Jadi tiga rukunnya kita bersyukur pada Allah. Ya, yang pertama kita mengakui bahwa ini milikmu ya Allah. Makanya dalam zikir pagi dan petang itu dikatakan, ya, ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarikalak. Ya Allah, apapun nikmat, ya, yang aku dapatkan atau didapatkan seorang di antara hamba-Mu, itu hanya dari Engkau. Pengakuan, ya. Nah, maka kemudian kita bersyukur, falakal hamdu walakas syukru, maka bagimulah ya Allah pujian itu dan bagimulah kesyukuran dariku, ya. Nah, ini sudah, ya, satu dua. Dan yang ketiga, saya ulangi sekali lagi, dipakai untuk mendapatkan keridhaan Allah, artinya dipakai untuk kebaikan. Ya, tadi pakai untuk kebaikan. Kita dapat mata,
Ya, tapi kalau kita pakai mata kita untuk melihat yang haram, apalagi walaupun kita bilang sambil melihat yang haram, alhamdulillah, nah, itu enggak benar. Ya. Oke? Okay? Ya, jadi inilah apalagi namanya tiga hal pokok ketika kita mengatakan. Dan inilah yang diwujudkan oleh pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, beliau itu syakiran li an'umi. Hal yang sedikit saja dia syukuri. Nah, kita lanjut sedikit ya dari ini perkataan-perkataan hikmah. Masih dari mengutip dari Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wa aslu syukri fi wad'il lisani dhuhura atharil ghida' fi abdanil hayawan dhuhuran bayyinan yuqalu syakaratid dabbah tashkuru syakaran ala wazni saminat tasmunu simanan idza dhahara 'alaiha atharu al-'ilf wa dabbatu syakur idza dhahara 'alaiha minas siman fawqa ma ta'kul wa tu'ta min al-'alaf. Ya, ini intinya di sini bahwa kesyukuran itu ternampakkan. Ya, wa aslu syukri fi wad'il lisani dhuhura atharil ghida' fi abdanil hayawan dhuhuran bayyinan. Asalnya kalimat syukur itu adalah terletaknya ya lisan sebagai bentuk yang nampak daripada makanan di tubuh hewan, ya. Artinya bahwa hewan itu dikatakan hewan yang bersyukur ketika nampak itu kegemukannya, ya. Asar atau hasil daripada makanan itu nampak, ya. Nah, demikian pula orang yang bersyukur itu ya nampak daripadanya bentuk kesyukuran. Ya. Artinya tidak sekedar dikatakan tetapi dalam bentuk yang nyata, ya. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak dikatakan pandai bersyukur kalau dia tidak sholat. Walaupun dia alhamdulillah, 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 tapi tidak pergi sholat. Tidak bersyukur. Iya. Dia mengalhamdulillah, alhamdulillah, tapi pakai hartanya untuk sesuatu yang salah, yang maksiat. Tidak bersyukur. Nah ini sebagai pengantar, ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang pandai untuk bersyukur kepadanya. Kita mungkin beri sesi yang agak lapang ya untuk sesi pertanyaan pada kesempatan kali ini. Ya. Saya kira demikian para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan beberapa kata saja ini ya. Mudah-mudahan ada kemampuan kita untuk menyerap ya semangat kesyukuran itu dalam setiap aktivitas kita ya, dan orang yang bersyukur itu tidak banyak loh. Ya. Tidak banyak. Tidak banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit di antara hamba-Ku yang pandai bersyukur. Iya. Berapa penduduk manusia sekarang? Penduduk dunia. Kurang lebih 7 miliar. Di antara yang 7 miliar itu semua dikasih kesempatan bernafas. Iya. Karena kalau tidak bernafas meninggal. Iya. Nah, di antara mereka berapa banyak yang mengakui meyakini Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ini kesyukuran yang paling pokok ini. Ya. Iya. Berapa persen? Kaum muslimin cuma 1,5 miliar. Jadi 5,5 miliar manusia sekarang ini tidak bersyukur. Iya. Dan di antara kaum muslimin yang atau yang dikatakan kaum muslimin mengaku muslim, ya, 1,5 miliar lebih, berapa yang sholat? Mudah-mudahan kita yang termasuk yang sedikit. Wa qalilu min ibadia asyakur. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Oke, silakan. Baik pemirsa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban bikum untuk Anda yang baru bergabung. Pertanyaan pertama Ustaz dari Ibu Heni dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, jika saya diberi nikmat sakit walaupun ringan, beliau mengatakan beliau selalu menyesal dan terus istighfar, Ustaz. Iya.
karena beliau yakin sakit itu karena dosa-dosa beliau, kata beliau. Nah, apakah ini sikap yang sudah benar dan dibenarkan atau bagaimana, Ustaz? Secara umum, hidup ini adalah ujian. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalannya. Maka kalau kita sakit juga, bisa merupakan penghapus dosa, dan bisa sekaligus juga pengangkat derajat kita di sisi Allah. Ada duanya. Iya. Bisa bergabung kedua-duanya. Allah. Iya. Makanya sunnah ketika kita menjenguk orang sakit, kita katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa ya. Insyaallah penghapus dosa, ya, gitu. Pelebur dosa. Nah, ibu ini kalau menderita sakit seperti itu, ya ketika dia selalu beristighfar, ya bagus. Ya tidak salah. Tapi jangan juga kemudian bedakan orang yang takut pada Allah dengan orang yang tidak punya harapan kepada Allah. Itu. Ya. Harus tetap optimis terhadap ampunan Allah, jalan keluar dari Allah. Jangan juga terjebak sehingga rasa takut itu tidak diiringi dengan harapan. Ya. Berharaplah juga untuk sembuh. Ya. Berharaplah juga dengan itu diampuni dosa kita oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, syukur dan sabar itu dua sayap ya, pada kalau diibaratkan ibadah itu seperti burung, maka dia harus punya kepala yaitu cinta, dan dua sayap adalah pengharapan dan rasa takut. Ya, jadi rasa takut harus diimbangi dengan pengharapan, pengharapan tidak boleh kecuali dengan rasa takut. Makanya dikatakan raghaban wa rahaba, ya, berharap dan cemas, harap cemas, ya, harus lebih banyak harapannya. Ya, saya kira ini jawaban terhadap ibu tadi, ya. Ibu Heni, terus bu beristighfar, karena beristighfar ini bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan, dan beristighfar ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena di dalamnya terkandung makna penghambaan yang luar biasa. Bahwa kita ketika beristighfar itu mengaku bahwa kita tidak berdaya. Dan itulah salah satu hal terpenting dalam ibadah at-tadhallul. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Baik. Tapi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita jeda dulu dan insyaallah beberapa penelpon kita angkat selepas pariwara berikut ini, tetap di Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, marhaban bikum untuk Anda yang baru bergabung di channel Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa di program Belajar Islam segmen Akidah dan Kehidupan, dan topik kita terkait dengan pelajaran kita yaitu pelajaran akidah dari Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Baik, kita angkat penelpon di pagi hari ini, Ustaz. Okay. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, Bapak Rashid ini ya? Iya Pak, di Jakarta Pusat. Iya, tafadhol. Hayyakumullah Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kan kita itu di akhir sholat sebelum salam kan disunahkan membaca doa. Ya. Allahumma ahini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Nah, ini terkait dengan yang rasa syukur ini, atau mungkin semuanya tadilah doa ini, kita ini meminta tolong, minta bantuan gitu kepada Allah. Ya. Ini mohon penjelasan dari Pak Ustadz, artinya apabila kita tidak minta tolong, mungkin kita termasuk orang-orang yang sedikit sekali bersyukur itu Pak Ustadz. Betul. Atau bagaimana ini menjelaskannya ya, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Bagus sekali. Iya, insya Allah memberi inspirasi kepada kita. Pak Rashid ya.
Pak Rashid, hafidzakallah. Pertanyaan tadi memberikan kepada kita pengantar untuk menyelami sedikit ya dari lautan ilmu Allah yang tidak terbatas ini, dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tad'anna dubura kulli salatika an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ini kalau dalam hadis disebutkan silsilatul mahabbah namanya. Ya, jadi Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ya, inni uhibbuka fillah fala tad'anna dubura kulli salatika an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Janganlah sungguh aku mencintai engkau karena Allah, maka janganlah engkau tinggalkan ya mengucapkan dubura. Kata-kata dubur itu bisa berarti, sebagian ulama menafsirkan adalah sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Ya. Bukan itu yang kita bahas, ya, tapi ucapannya di sini adalah berarti kita untuk bisa bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya kepada Allah itu betul-betul taufik dari Allah. Artinya i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inayah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekuatan kita. Kita ya kadang-kala kita ini tidak pandai bersyukur. Iya. Makanya yang membuat kita pandai bersyukur adalah Allah. Iya. Nah, untuk kita bertaubat kepada Allah, Allah dulu yang bertaubat, memberikan taubatnya kepada kita. Ya. Taballahu alaihim liyatubu. Iya. Untuk cinta kepada Allah, Allah dulu yang cinta kepada kita. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Iya. Allah cinta kepada mereka, maka mereka pun mencintai Allah. Iya. Dalam hadis dikatakan kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka dia akan katakan ya kepada Jibril, katakan pada penduduk langit, sungguhnya aku telah cinta kepada si fulan, maka cintai dia. Dan Jibril melakukan itu serta diserukan kepada penduduk langit, dan disebutkan pula bahwa dikatakan kepada dilontarkan ya rasa cinta itu pada hati hamba-hamba Allah yang ada di bumi, ya, untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan bersyukur ini, benar sekali yang dikatakan oleh Pak Rashid tadi, kita ini tidak mungkin pandai bersyukur kecuali Allah ajarkan kita, Allah berikan taufik kita untuk bersyukur. Makanya kita minta pertolongan untuk bisa pandai bersyukur kepada Allah. Ya. Seperti Nabi Ibrahim. Kali lagi, Nabi Ibrahim ini Masya Allah digambarkan dalam Quran begini. Ya. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Ibrahim mengatakan, dialah yang telah menciptakan aku, maka dia pula yang memberikan petunjuk kepada aku. Wa idha walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dia pula Allah yang memberi makan kepada aku dan memberi minum kepada aku. Wa idha marittu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Walladhi yumituni thumma yuhin. Dialah yang nanti akan mematikan aku dan kemudian menghidupkan aku kembali. Walladhi atma'u an yaghfirali khati'ati yaumaddin. Dialah yang aku sangat harapkan memberikan ampunan padaku atas kesalahan-kesalahanku hari kemudian nanti. Ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya, dia minta kepada Allah, ini pentingnya berdoa. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku kebijaksanaan dan gabungkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya, ini adalah ungkapan-ungkapan Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Qur'an sepanjang zaman. Profil seorang manusia yang pandai sekali bersyukur terhadap semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Saya kira begitu, ya. Kalau kita mau bersyukur ini taufik dan bantuan dari Allah. Taufik dan bantuan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Kota Senjai ini, Ustaz. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang rezekinya melimpah, Ustaz, banyak dan badannya juga selalu sehat, tidak sakit-sakit, tapi tidak taat kepada peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Model yang seperti apa yang seperti ini?
Yang pertama, kita berlindung supaya kita tidak seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat ada orang begitu, kita doakan supaya dia bisa pandai bersyukur. Dan yang ketiga, kita mencoba mendakwainya supaya dia pandai bersyukur. Iya. Dan yang keempat, jangan sekedar melihat kondisi orang itu kemudian kita cuma menjadi penonton. Selalu mengomentari. Iya. Karena komentar kita tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan membuatnya bersyukur. Ya. Nah, sekarang yang terpenting adalah mengajak dia bersyukur. Ya. Mengajak dia untuk pergi pengajian. Memberikan dia buku untuk bisa menjadi sadar. Ya. Dan ya, ajak nonton Umat TV. Baik, gitu. Sama-sama belajar. Iya. Gitu. Baik, Tayyip. Ini penelpon berikut ini set dari 08521. Ya, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dengan Bapak, siapa di mana? Ya, betul sekali. Oh ya. Ini Ustaz. Dari ya. Mana ini? Dari Bapak Abdullah di Sinjai. Oh, Abdullah Sinjai. Ya, silahkan. Ini ya, kami ya baru saja melahirkan anak. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini yang kami tanyakan Ustaz, kebetulan yang laki-laki. Iya. Kami pernah dengar bahwa dua ekor kambing. Ah, iya betul. Yang kami ingin tanyakan, ya kambing yang jenis bagaimana ini? Ada yang umurnya berapa sebegitu? Apakah sembarang? Iya. Oh ya, syukran Ustaz. Baik, iya. Karena ini waktunya sudah apalagi namanya dekat, sebenarnya segmennya ini masalah fikih ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang pertama kita ucapkan selamat ya pada saudara kita yang mendapatkan nikmat kelahiran anaknya. Ja'alahullahu mubarakan 'alaik wa 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk akikah, sebagian ulama itu mengarahkan kita untuk jenis kambingnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Betina jantan atau betina, ya tidak ada masalah, ya yang terpenting kambing itu sebaiknya cukup umur, yaitu 1 tahun, kemudian janganlah dipilih kambing juga yang terlalu kurus, ya pilihlah kambing-kambing yang agak bagus, ya walaupun juga tidak terlalu gemuk, tidak mengapa, ya. Saya kira itu saja ya. Apa yang kita sembelih pada waktu Idul Adha itu juga yang sebaiknya kita lakukan pada saat akikah. Ya. Nah, kita ketika sudah disembelih ya kita mau bagi-bagi langsung, kita mau masakkan juga, tidak ada masalah ya. Nah, itu apalagi namanya al-amru fihi sa'ah. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Penelpon berikut ini ya. Assalamualaikum. Halo. 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 Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Ini dari Umat TV. Iya betul ya. Sekali ya. Dari mana? Halo. Iya halo. Dari Lampung. Iya dari Lampung. Masya Allah. Dengan Bapak siapa Pak? Ya. Dari Lampung. Iya. Ya. Dari Bapak siapa? Ya. Ini dari hamba Allah. Baik. Ya, mohon maaf mungkin kita Allah. Ini menanyakan ini masalah zakat fitrah. Iya, topik kita terkait dengan akidah ini, Pak. Ya. Topik kita mengenai pelajaran akidah dari Nabi Ibrahim. Ya, biar aja. Enggak bisa dari luar tema. Boleh, silakan aja. Belum silakan. Bisa dari luar tema. Iya, silakan. Iya. Kita akan hubungkan saja dengan tema kita. Insyaallah. Iya, silakan Pak. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih Pak. Ini dengan Pak siapa ya? Ini saya, kami ini kan sebagai seorang petani. Iya, namanya Pak siapa? Nah, dari hamba Allah dari Lampung. Iya, semua hamba Allah Pak. Tapi Bapak namanya siapa? Kita kan Pak di... Ismail. Ya, Pak Ismail. Begitu Pak. Ya. Kita kenalan nama dong. Ya. Dari Kecamatan Pondok Pidada. Iya. Silakan Pak Ismail. Nah,
Begini Pak ya, kami ini kan seorang petani. Iya. Nah, jadi menggarap sawah itu kadang-kadang satu tahun dua kali sekarang ini. Iya, iya. Ya, jadi hasil satu kali garap itu keluar, ini nesatnya keluar. Sudah berhasil keluar, itu kan Pak. Nah, jadi ya, kalau dua kali garap itu berhasil ini keluar semua, apakah zakat itu diluarin semua apakah bagaimana? Maksudnya bagaimana Pak? Bapak pertaniannya itu sawah Pak ya? Nah gini Pak ya. Enggak sawah, sawah ya? Sawah. Ya. Sawah ya. Sawahnya itu ya, pakai pengairan. Garapnya satu tahun sekarang ini sudah dua kali garap. Ah ya betul. Sekarang maksudnya Pak gini. Bapak itu zakat apa maksudnya pertaniannya itu memakai apa sawah tada hujan atau ada pengairan? Pengairan Pak itu hasil bukan tada hujan bukan? Oh ya baik ya. Jadi setiap garap hasilnya kan keluar misalnya sampai misal. Ya. Jadinya. Jadi dua kali garap itu keluar terus ini hasilnya berhasil berarti jadinya. Ya, baik. Jadi sudah selesai Pak ya. Jadi insya Allah secara detail nanti akan dijelaskan ya oleh Ustadz yang bahas tentang masalah fikih. Tapi secara umum bahwa zakat pertanian itu dikeluarkan zakatnya waktu haqqahu yauma hasadih. Iya. Berikan haknya, keluarkan zakatnya pada saat dipanen. Jadi setiap panen dikeluarkan zakatnya, Pak. Iya. Dan zakat itu ada dua jenis. Pada zakat pertanian. Nah, apakah dia itu sawah tada hujan, maka itu keluar 10% al-usur. Ya. Nah, kalau dia itu pakai pengairan artinya ada biaya yang dikeluarkan untuk itu. Untuk pengairannya ada ongkos-ongkos ya. Maka zakatnya itu berkurang menjadi 5%. Jadi dikeluarkan zakatnya Pak setiap selesai panen ya. Nah, ada memang teknisnya ada sebagian ulama mengatakan dikeringkan dulu gabahnya, ada yang mengatakan dikeluarkan aja pada saat dia masih gabah. Ada dua versi di kalangan ulama ya. Nah, jadi saya kira seperti itu dan detailnya nanti secara fikih akan dijelaskan tapi sudah jelas Pak ya mengenai masalah kewajiban mengeluarkan zakatnya ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya dipotong biaya produksi ya, tapi itu ijtihad segelintir saja ya. Yang rajih insyaallah sebagaimana para ulama salaf ya itu adalah dihitung langsung hasilnya. Ya, kalau sudah sesuai dengan nisab, keluarkan 5% atau 10%. 10% kalau dia tak ada hujan, 5% kalau dia ada pengairan. Ya. Tapi saya akan memberikan sedikit komentar bukan dari sisi fikihnya, tapi dari sisi i'tiqadinya. Bapak Ismail yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa pekerjaan Bapak sebagai petani itu luar biasa Pak. Ya. Banyak, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang fi kulli rutbin ya dalam setiap yang bernafas itu ada sedekah kita untuk. Ya. Ada pahala yang kita harapkan darinya. Biasa kalau kita ada sawah Pak ya. Maka banyak ada larun-larun. Ada capung-capung. Ada burung-burung kecil yang berterbangan. Itu juga memakan sedikit daripada yang kita tanam. Nah kalau kita niatkan bahwa itu adalah sedekah buat makhluk-makhluk yang bernyawa itu. Mungkin di bawahnya juga ada cacing-cacing yang makan. Mungkin di situ ada semut-semut juga. Dapat pahala Pak. Iya. Bukan hanya ketika kita bersedekah
padi atau beras itu kepada orang, pada manusia, pada binatang sekalipun. Ya. Pernah kita ingat seorang pelacur dari Bani Israel, betul sekali, ya, memberi minum kepada seekor anjing saja, Allah ampuni dosa-dosanya, Pak. Jadi ketika Bapak menanam, ya, para petani-petani kita yang tadi apa openingnya, petani ya, ya, petani harapan, Pak, kita tanam, siapapun nanti yang akan makan ini, ya, dari burung-burung, dari hamba-hamba Allah, dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, saya niatkan sedekah buat mereka, dapat pahala, Pak. Iya. Kemudian Pak Ismail, masya Allah, luar biasa. Yang dihitung oleh dia ini, dan seharusnya petani kina yang lain seperti ini, bukan berapa banyak keuntungan, ya, keuntungan, ya, tapi yang dia tanyakan bagaimana zakatnya. Allah. Ya, ini namanya, ya, syakiran, ya, bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan zakat adalah bagian daripada kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan pertaniannya, panennya berlipat ganda dan berlimpah, Pak Ismail, ya, kita doakan. Dan kalau kita ke Lampung, mudah-mudahan bisa jalan-jalan ketemu Pak Ismail. Insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, ini dari Jampang Kulon, Bapak Edo ini, Ustaz. Iya. Ini terkait dengan kehidupan ini, Ustaz. Ya. Beliau, alhamdulillah, selalu mengingat yang namanya kematian, Ustaz. Katanya karena alasan banyak dosa, Ustaz. Tapi beliau belum siap untuk hal yang seperti itu, artinya untuk dijemput oleh yang namanya kematian. Bagaimana solusinya ini, Ustaz? Banyaklah kita bersama-sama ini beristighfar, Pak. Karena dosa itu akan terhapus dengan banyak beristighfar dan bertobat pada Allah. Iya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap kita, setiap anak cucu Adam, tidak peduli Anda siapa, kiai, ustaz, syekh, ya, ulama, umara, zuama, siapapun, kita adalah anak cucu Adam, dan setiap anak cucu Adam sering melakukan kesalahan, sering berdosa. Tapi Allah berikan kepada kita satu cara untuk menghadapi kelemahan kita itu dengan juga banyak beristighfar. Iya. Jadi kalau Bapak tadi ini merasa khawatir dengan dosanya, ketahuilah, Pak, bahwa sebesar apapun dosa kita, tidak akan pernah lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalau kita tidak yakin tentang hal itu, bahaya, Pak. Berarti kita tidak yakin tentang kekuasaan Allah. Iya. Yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa memberikan ampunan atas dosa kita. Yang terpenting kita keyakinan itu tentang bahayanya dosa itu tidak boleh hilang pada diri kita juga, nanti kita menyepelekannya. Tetapi kita tidak boleh berputus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai sekalian hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pesimis, harus selalu optimis. Ya. Makanya pesimisme itu tidak bagus, ya. Dan Allah senang dengan optimisme, al-fa'lul hasan, ya. Wal kalimatul hasanah, dan ucapan-ucapan yang baik. Ya. Nah, kita optimis bahwa Allah akan memberikan kita kekuatan. Ya. Banyak-banyak beristighfar. Banyak kita baca Quran, banyak kita berzikir, ucapkan terus, Pak, astagfirullah, astagfirullah. Ucapkan astagfirullah tubu ilaih 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Ya, ucapkan di siang hari kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini sayyidul istighfar. Ya. Penghulunya istighfar. Ucapkan, Pak. Tidak ada yang mengucapkannya di pagi hari, di siang hari, kemudian dia meninggal sebelum datang malam hari kecuali Allah mengampuninya. Iya. Dan tidak ada yang mengucapkannya di malam hari sebelum masuk waktu pagi, kemudian dia meninggal, Allah mengampuninya. Iya. Sungguhnya rahmat Allah itu akan menggapai kita. Iya. Tobatnya Allah akan menggapai hamba-hambanya yang bertobat, ya, kepadanya. Iya. Baik, ini penutup terakhir. Ya, oke. Okay. Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Aisyah. Ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu. Mohon, saya mau bertanya tentang doa, yaitu yang saya tanyakan ada dua doa dari Al-Quran. Ya. Yang pertama, doa Allahumma la taj'alna fitnata lil ladzi dan seterusnya, apakah itu doa Nabi Ibrahim? Terus yang kedua, yaitu doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang katanya telah diajarkan oleh Allah, yaitu yang bacaannya Allahumma malikal mulki tutik mulka mantasya dan seterusnya. Apakah itu doa itu hanya untuk pejabat atau untuk kita semua? Itu saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ibu Aisyah yang ada di Lampung Selatan. Ini terkait dengan doa ini, Ustaz. Ada dua doa tadi disebutkan. Apakah doa yang pertama khusus untuk Nabi Ibrahim, kemudian doa yang kedua untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan pertanyaan beliau juga, apakah ini hanya untuk para mulk saja, para raja, para penguasa, atau berlaku doa-doa di dalam Al-Quran untuk para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Ustaz? Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, mengajarkan kita ungkapan doa, ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizu al hakim. Ya. Kemudian lanjutan daripada ayat itu, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Jadi kata-kata Rabbana la taj'alna fitnatan lilladina kafaru, ya, sebagian ulama kita mengatakan la tudhhirhum alaina fayadhunnu annahum ala alhaq. Ya Allah, jangan kau memenangkan mereka, itu orang-orang kafir, sehingga mereka menyangka nanti dirinya, diri-diri mereka itu, orang-orang kafir itu berada di atas kebenaran. Iya. Fayaftinu. Nah, maka mereka, itu istilah-istilah fitnah di sini artinya bisa berarti tertipu. Iya. Jangan kau jadikan kami, ya, fitnah, ya, menjadi tipuan kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya jangan sampai mereka tertipu dengan kemenangan mereka atas kami, sehingga mereka menyangka dirinya berada di atas kebenaran, padahal mereka berada di atas kekafiran. Yaitu penjelasan ulama kita. Dan kalau ditanyakan apakah itu khusus buat para nabi, ya tidak, kan dikatakan tadi ayat setelahnya mengatakan, ya, laqad kana laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ada contoh teladan yang baik. Jadi kalau mereka berdoa seperti itu dan mereka adalah contoh teladan yang baik, ya kita juga berdoa seperti itu. Tidak ada larangan. Karena contoh, ya. Karena contoh. Iya. Seperti itu. Wallahu alam bisawab. Adapun doa tentang tadi itu, ya, apakah hanya kepada kekuasaan? Ya itu kan ungkapan. Iya. Bahwa ya Allah, engkau memberi kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Iya. Nah, jadi tidak ada salahnya, itu Quran kok yang ngomong. Kita disunahkan membaca itu, baca Quran, ya. Jadi silahkan saja, ya, kita berdoa. Ya, tapi kita harus tahu diri, kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin, ya, jangan kita mengambil itu. Ya. Dalam riwayat Muslim dikatakan la tas'alil imarah, ya, jangan kau minta jabatan. Fa innaka in sa'altaha la tu'an. Kalau kau yang minta jabatan, nanti kau tidak akan mendapatkan pertolongan Allah dalam menjalankannya. Ya. Ya, saya kira begitu, ya, Ibu Aisyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terus-terus berdoa, Bu. Ya, kita berterus-terus bersama-sama berdoa, baca Quran, ya, membaca doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Bagus sekali. Ya. Wallahu a'lam. Ini di sesi terakhir, Ustaz, mungkin ada nasihat mengenai
rasa syukur ini Ustaz, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sedikit ini Ustaz. Tuan-tuan. Di sini juga ya. Syekhuna Syekh Nasir Al-Umar hafizahullah mengatakan wasyukru mabniun ala khamsi qawaid. Syukur itu tegak di atas lima pondasinya. Yang pertama, khudu'u asyakir lil mashkur. Ketundukan orang yang bersyukur kepada yang ditempati bersyukur, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, hubbuhu lahu. Kita harus cinta kepada Allah sebagai wujud kesyukuran kita. Yang ketiga, i'tirafuhu binikmatihi. Harus kita akui. Ya, makanya dalam Sayyidul Istighfar saja dikatakan, abu'u laka binikmatika alayya. Aku akui ya Allah semua nikmatmu kepadaku. Akui itu. Ya. Jangan nisbatkan nikmat itu hanya karena kehebatan kita. Kenapa kamu pintar, banyak ilmu? Ya karena saya belajar dong. Iya, bilang alhamdulillah ini semua karena nikmat Allah kepada hamba Allah yang dhaif ini. Ah itu. Ya. I'tirafuhu bi nikmatihi. Ya, karena sehebat-hebatnya kita, biar pintar bagaimana, kalau Allah tidak beri kesempatan untuk belajar atau Allah berikan kekuatan untuk memahami, enggak bisa. Ya. Atau harta. Dia kenapa kaya? Oh, saya kan bekerja. Ya, mestinya kita alhamdulillah ini hanya karena Allah yang berikan pada saya. Saya melakukan asbab, Allah memberikan segalanya. Nah, itu i'tirafuhu binikmati. Yang keempat, tanahu alaihi biha. Harus diperbanyak ucapan-ucapan syukur atas nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah tabarakallah, ya. Dapatkan lagi bersin, alhamdulillah bersin aja nih, ya. Bayangkan kalau enggak bersin, ya. Kita bisa bersin, alhamdulillah. Minum, makan, ya. Punya keluarga, bersekolah, ya, punya kawan, menghirup udara, berjalan, ya, bisa mendengar, bisa melihat, bisa makan apa saja, ya. Tadi saya katakan Anda bisa saja membeli makanan enak, tapi belum tentu Anda bisa enak makan, ya. Anda bisa membeli tempat tidur terbaik, tapi Anda tidak bisa membeli tidur nyenyak, ya. Anda bisa membeli segalanya mungkin dengan uang yang Anda miliki, tapi Anda tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya. Anda bisa membeli semuanya, tetapi Anda tidak bisa sekedar membeli keimanan. Ya. Itu adalah pemberian dari Allah. Dan tidak ada sedikit pun dari kita ini kecuali pemberian dari Allah. Oleh sebab itu banyaklah bersyukur. Banyaklah mengucapkan yang baik-baik. Ya. Pujian-pujian kepada Allah subhanallah. Biasakan lisan kita ini, ya, tidak kalau melihat sesuatu langsung kembalikan pada Allah. Jangan. Deh tahu. Nah, itu orang Makassar ya. Deh tahu. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Begitu, ya. Nah, boleh berdecak kagum sebagai manusiawi. Masya Allah, ya. Nah, itu. Kemudian, Allah yasta'miluha fima yakrah. Jangan gunakan pemberian dari zat yang memberi kita itu kepada sesuatu yang dia tidak senangi. Ya. Manusia saja, kalau dia anak-anak ya, kita kasih pakaian yang bersih, baru. Kemudian dia pakai main lumpur. Marah ibunya. Kamu ini dicuci baik pakaian itu, kau pakai main lumpur. Bagaimana dengan semua nikmat kehidupan ini? Allah berikan pada kita penglihatan, pendengaran, penciuman, tangan, kaki, rambut, kulit. Ya, ya kulit ini nikmat ini. Ya, dengan kulit ini tertutupi daging kita. Bayangkan kalau kita jalan tidak punya kulit. Cuma tulang. Ya? Nah. Tapi jangan pakai kulit gosok-gosok di tempat yang tidak halal. Ya, nah. Cuma kulit. Gosok-gosok di tempat yang tidak halal. Ditanya nanti kulit kita itu. Bicara nanti kulit kita. Ya, jadi gunakan. Dan kita saling mendoakan. Ya. Dalam kesempatan ini saya mengajak para pemirsa sekalian. Mari kita saling mendoakan untuk bisa taat pada Allah. Mari kita saling mendoakan untuk mendapatkan ampunan Allah. Mari kita saling mendoakan untuk bisa bersyukur pada Allah. Mari kita saling mendoakan untuk dapatkan perlindungan Allah, rahmat Allah. Dan mari kita saling mendoakan untuk pandai bersyukur atas nikmat Allah ini. Baik, jazakallahu khairan, masyaallah. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita alhamdulillah di pagi hari ini banyak mengandung dan berisi motivasi, yaitu pelajaran dari Khalilullah, akidah yang kita ambil dari Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa beliau adalah syakiran li an'umi, begitu Ustaz.
Baik. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jazakumullahu khairan yang sudah sharing bersama kami di pagi hari ini, dan mudah-mudahan saat juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Pemirsa, sama-sama berbahagia. Saya Abdul Aziz mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.